Nah, ini teman-teman uangnya keluar, nanti akan keluar di sebelah sini. Uangnya akan keluar, kita tunggu dulu. Nah, ini uangnya keluar. Ini sejumlah 100.000, betul ya teman-teman, ini tanpa kartu ATM. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan channel Solwitaan. Pada kali ini saya akan bagikan cara mengambil uang aplikasi link aja di ATM tanpa menggunakan kartu ATM. Sebelum saya lanjutkan tutorialnya, saya jelaskan terlebih dahulu apa sih link aja. Link aja adalah sebuah aplikasi layanan keuangan yang akan kasih kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam bertransaksi. Ada banyak hal yang bisa dilakuin dipakai link aja. Oke, kami kasih contoh. Pertama, pembayaran. Pembayaran bisa pakai kode QR atau token. Nggak pakai ribet dan nggak pakai lama, cukup snap QR yang ada di merchant atau tunjukin token di aplikasi untuk melakukan pembayaran. Kedua, transfer dan tarik tunai. Bisa dimanapun kita berada, kirim uang ke nomor handphone atau rekening bank bisa. Butuh cash cepat, tinggal kita tarik atau datang ke ATM. ATM bisa di ATM BNI, bisa di ATM PTN, bisa di Bank Mandiri, dan bisa di ATM BNI. Sangat gampang dan tarik tunai bisa langsung ngambil tanpa menggunakan kartu ATM. Beli dan bayar apa itu bisa, beli pulsa bisa, beli pulsa data bisa, asuransi hingga donasi dan bayar tagihan listrik, PDAM sampai internet semua juga bisa pakai link aja. Dan bayar kemana-mana juga bisa, seperti bayar taksi, ojek online, beli tiket pesawat, kereta, hingga bayar parkir juga bisa menggunakan aplikasi link aja. Oke, biar tidak berpanjang lebar, saya akan menunjukkan atau membuat tutorial cara penarikan uang menggunakan aplikasi link aja. Awal mula adalah kita masuk ke aplikasi link aja ini, dan kita masuk di sini ada yang paling atas saja biar tidak susah. Di sini ada kirim uang, isi saldo, kode tiket, dan semuanya. Pada kali ini saya akan bagikan tutorial untuk mengambil uang di aplikasi link aja. Tinggal kita pilih klik semuanya. Dan di menu semuanya ini adalah pertama bisa kirim uang, isi saldo, bayar QR, tarik saldo. Nah, kita mau tarik saldo dari aplikasi link aja ini, tinggal kita klik di tarik saldo yang sebelah kanan, paling kanan. Nah, di sini muncul lagi tarik tunai di ATM. Tarik tunai kita bisa di bank BTN atau di ATM BTN, bisa di ATM BNI, bisa di ATM Mandiri, dan bisa di ATM Bank BRI. Oke, saya mau pilih salah satu. Tinggal klik nominal penarikan ini mulai dari 500.000, 1 juta, 100, 100, 200, 500, 1 juta hingga 1.200.000. Saya mau cari yang 100.000 saja karena saldonya saya cuma 113.000. Tinggal kita klik atau kita pilih yang angka 100.000. Ini nominal paling kecil teman-teman. Apabila teman-teman mempunyai saldo di link aja dan kita tidak memakainya, bisa ditarik teman-teman. Caranya seperti ini, tinggal kita klik. Ini kebetulan saya mau tarik yang 100.000 nih karena saldonya saya adalah 113.000. Saya mau pilih yang 100.000 karena paling kecil 100.000. Tinggal kita klik 100.000. Dan di sini muncul nominalnya 100.000, biaya adminnya totalnya sekian. Tinggal kita pilih penarikan di ATM mana yang kita pilih. Di sini kan ada BTN, BNI, Mandiri, Bank BRI. Tinggal pilih Bank BRI, klik BRI. Kita buat kode penarikannya dulu, masukkan kode PIN ya. Kita masukkan dulu kode PIN-nya. Segera masukkan kode ke mesin ATM. Nah, kita sekarang masuk ke mesin ATM. Kita masuk ke mesin ATM dengan memasukkan
kodenya ini 99617130. Kita tulis saja ini, kita menuju ke ATM untuk penarikan uangnya. Oke, kita menuju ke ATM. Oke, setelah kita di ATM, kita tinggal klik saja tombol menunya adalah, ini kan banyak nih tombol menunya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita pilih yang sebelah kiri paling bawah, sebelah kiri paling bawah, kita klik saja sebelah sini. Nah, di sini ada pilihan seperti biasa, ini tanpa kartu ATM ya. Kita pilih bahasa Indonesia yang lebih mudah kita pahamin, kita pilih bahasa Indonesia. Nah, di sini ada muncul lagi pilih jenis transaksi. Ada penarikan tunai, ada info saldo Brizzy, dan ada tarik tunai link aja. Ya, tadi kita mau tarik uang menggunakan tarik tunai link aja. Jadi kita pilih tombol tarik tunai link aja. Nah, tarik tunai tanpa kartu, masukkan kode akses. Kita masukkan kodenya yang ini tadi. Segera masukkan kode ke mesin ATM sebelum 5 menit. Kita masukkan dulu. Oke, setelah kita masukkan kodenya yang dikirim dari link aja tadi, kita tombol benar. Dan langkah selanjutnya adalah silakan masukkan nomor handphone yang terdaftar di link aja. Kita masukkan nomor handphonenya. Oke, setelah kita masukkan nomor handphone, tinggal kita tombol benar. Harap tunggu transaksi sedang diproses. Nanti uangnya akan keluar otomatis. Nah, ini teman-teman, uangnya keluar, nanti akan keluar di sebelah sini. Uangnya akan keluar, kita tunggu dulu. Nah, ini uangnya keluar. Ini sejumlah 100.000, betul ya teman-teman, ini tanpa kartu ATM atau penarikan uang menggunakan aplikasi link aja yang memudahkan kita bertransaksi tanpa menggunakan kartu ATM dan tanpa menggunakan buku tabungan, cukup menggunakan aplikasi link aja. Apakah teman-teman juga kepengen mau tarik uang tanpa kartu ATM dan cukup menggunakan aplikasi link aja seperti tadi? Nah, maka segeralah teman-teman untuk download aplikasinya di Play Store, namanya Link aja, yang bisa kita daftar dari rumah saja. Nah, ini dia teman-teman, saldonya sisa Rp8.000 ya. Jadi sudah berhasil ya penarikan uang tadi di Link aja, ini uangnya udah keluar. Dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sejahtera, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.